pemimpin yang akan dibincangkan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana apa beliau begitu kuat sekali? Kepimpinan melalui proses menuntut ilmu dan latihan. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu bagaimana? Yang pertama adalah adil. Untuk anda mengenali seorang pemimpin yang hebat, kena ada berjiwa besar. Orang berjiwa besar ni adalah orang yang sanggup dikritik. Siapakah dia? Apakah ciri-ciri yang ada padanya? Jumaat ini di dalam Al-Hidayah di TVT.